Wali Kota Jambi nomor urut 1 Abdullah Sani turut menyalurkan suara dalam Pilkada Damai 2018. Abdullah Sani memberikan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi bersama istri, anak, dan menantu. Usai memilih, Abdullah Sani mengatakan bahwa dirinya berharap pelaksanaan Pilwako di Kota Jambi berjalan dengan lancar dan aman. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi supaya menyalurkan hak pilihnya. Dari Jambi, Fauzan Syah, Tribrata TV, Salam Tribrata.